Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nicola Surya Dewanto. Nah, di video kali ini saya akan masih memberitahu kepada teman-teman semua bahwa di jalur percabangan dari Solo Balapan menuju Bundeh, atau lebih tepatnya di segitiga pembalik Solo Balapan nih, jalurnya dipindah. Nah, ini saya dekatkan biar agak tahu. Nah, dahulu kan jalur relnya itu kan di sebelah sana. Nah, di sebelah sana itu. Sekarang dipindah di sisi sininya, yang dulu kan dibangun terus gak dipakai. Dulu kan masih dipakai yang di sana. Nah, di sini juga dipakai alias buntung di sana. Nah, ini sekarang dipindah di sini. Ini rail bed barunya, dan di sini adalah rail yang menuju ke dari peron utara menuju ke Surabaya. Nah, ini ke sana. Nah, itu adalah Diamond Cross atau rail X-nya stasiun Solo Balapan. Ini saya akan berjalan di sini. Nah, ini bekas jalurnya di sini. Di sini. Dari sana tuh. Nah, itu buntung tuh di sana. Nah, itu di sana buntung. Terus ke sini. Nah, terus nyambung ke sini. Nyambungnya tuh di sini. Nah, ini ada las-lasan itu. Di sana tuh las-lasannya. Saya ke sana. Nah, di sini beloknya. Nah, ini kan baru aja nih, baru aja dipindah, jadi masih barulah. Ke sana, ke peron utara stasiun Solo Balapan. Nah, ini bekas jalur yang anggap bekas jalur. Makanya dulu yang ini loh. Nah, yang itu tembusannya dulu tuh yang ke jalur barunya ini, yang sekarang dipakai ke jalur yang sebelah sana. Rencananya sih buat double track ya. Kenapa itu marah-marah? Nah, ini saya kesini ya karena ada momen KUJR. Karena ada momen ya, saya nggak bakalan hunting. Saya nyoba lihat yang kesana. Di sisi sebelah mana tuh sana? Timur Solo Balapan juga sedang dibenahi. Nah, di sini ada momen apa? Patok DJKA nih. 2012. Saya lihat sini aja lah. Biar safety. Kayu basah nih, karena tadi ada plastik es yang nggak tahu siapa tuh orang buang sembarangan. Nah, itu ke peron selatan Solo Balapan, dan ke sana tuh mengarah ke Surabaya. Nah, itu loh yang saya maksud pembangunan. Nah itu di sana rumah-rumahnya udah dihancur kayak. Nah, sampai sana, pokoknya di sepanjang segitiga nih. Nah, di sana juga tuh udah dihancurkan. Ini di area segitiga pembalik Solo Balapan itu ada ekskavator yang sedang ngapain, sedang mindai bantalan. Nah, ini ada besi rel bekas. Di sini ada banyak bantalan.
itu ada bantalan untuk khusus wesel, ini bantalan biasa. Nah itu yang dibedai bantalan kayu dan bantalan besi. Ini ada kayak buat apa tuh, buat tembok pewaras itulah. Nih perlihatkan rumah-rumahnya yang sudah dihancurin. Nah tuh saya melihat di sini. Nah ini banyak sampah di sini. Keterlaluan. Nah, ini rumah-rumahnya sudah mulai dihancurin. Sampai sana, sampai di ujung segitiga pembaliknya. Nah tuh sampai sana tuh udah mulai dihancurin. Coba saya lihat yang di sini. Nah, ini pos rondanya juga dihancurin nih. Kayak dashboard. Nah ini juga dihancurin di sini. Ke apa sih ini? TK ya? Apa-apa nih? Pasti hantu kayak. Kayak bekas pasti hantu ini. Itu adalah Hotel Swiss Berlin. Cek, nah ini ada, ini kaujiernya saya cegat dulu ya. Cek, di peron lah, peron selatan, kayak udah dipindah. Oke, cepet. Waduh. Nah, kayak diberangkatkan. Videonya saya stop dulu. Nah, ini videonya saya lanjutkan. Itu kajiannya ada jauh tuh di sana. Di dekat overpass di Panjaitan mengarah ke Stasiun Walikukun. Nah, ini itu nah tuh ngangkat di bantalan ini saya zoom ya. Tuh bantalan diangkat. Itu di Solbaban apa tuh yang diberangkatkan? Saya lihat. Oh, KRL. Oh iya, ini beredar kabar bahwa KRL JR 2059 dan JR 2532 katanya nih sudah dilepas stikernya. Bukan stiker ya, liverinya. Kan duluan ada batik, ada liver batik itu di yang seri 32 sudah dilepas. Nah, ini rumornya loh ya, katanya mau balik ke Depok sana, tapi ya saya kurang tahu juga sih. Ya semoga aja ini ya tetaplah di sinilah di Daup 6. Masa ya KFW aja gitu kan ya enggak asik gitu. Apalagi ya yang di upgrade. Nah itu loh di sana tuh masjid apa ya, lupa lagi aku, padahal tadi udah tapelin loh. Nanti tak tulis lagi. Itu pembangunannya udah masif itu. Saya coba ya, saya lihatkan dari atas ini. Nah tuh udah bentuk kan bangunannya.
sudah tingkat dapat 1, 2, 3. Ini yang keempat. Itu kerennya ada dua tuh di sana, satu di sini, satu. Itulah teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nantikan video terbaru saya yang selanjutnya. Mungkin yang saya upload duluan adalah yang KUJR, baru yang ini. Soalnya ya biar laku dulu yang KUJR-nya. Dadah teman-teman. We'll be right back.